Morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pagi ni aku nak pergi ke service center. Sebab tu aku ada order ni tau. Aku ada order disc brake dengan brake pad. Aku rasa sebulan lebih kot, 2 bulan kot, lebih kurang kot. So ni baru sampai. So hari ni aku nak pergi service. Sebab aku nak pergi tukar natang-natang ni lah. Tak tahulah kena berapa. Jadi tengok je, sama record kat service center ni. Okay, dah settle dah. Aku dah settle servis. So, aku nak share sikit berapa dia punya harga yang aku dah bayar tadi. Okay, macam aku cakap tadi lah. Aku pergi hantar ke service center sebab aku nak kena tukar brake disc dengan brake pad. Sebab apa? Sebab dah beberapa bulan juga sebenarnya aku punya kereta bila drive, bila time tak laju sangat, okay. Tapi bila kita laju and then kita brake, contohnya bila tengah dekat highway, lepas tu plaza toll, dia akan jadi start bergegar tau kereta. Dia macam steering bergegar macam tu kan. Dia jadi shaking teruk punya. Lepas tu kalau aku kukuhkan pegang steering tu, badan kereta rasa macam bergegar gila. Jadi aku risau lah, takut benda tu macam nanti efek lagi teruk ke apa kan. Sebab aku tahu benda tu mesti berkaitan dengan brake lah cerita dia. So hari tu waktu aku servis RM50,000, aku pergilah check sekali. And then dia cakap dia punya brake disc tu ada ni sikit lah, ada apa pun cakap, tak smooth lah dia cakap. So dia orang try bersihkan, cleankan apa semua, tapi still tak okay lagi. And then dia order lah brake disc. Aku rasa order dalam sebulan, 2 bulan lebih kat aku. Aku rasa lah. So aku dah servis untuk RM50,000 hari tu, aku rasa dalam 2 bulan lebih, tak ingat lah. Tapi beberapa bulan juga, 2 bulan tu lebih kurang. And then dia call cakap dah sampai, tu yang aku bawa pergi servis tu hari ni. So basically aku tak adalah bayar full pun untuk brake disc tu apa benda tu. Sebab aku punya kereta masih lagi dalam under warranty, sebab bawah RM60,000. Jadi korang, kalau yang korang nak ada isu ke apa kat kereta, korang pergi check segera. Dan kalau bawah RM60,000, korang still boleh claim korang punya warranty sebenarnya. So korang tak payah bayar pun sebenarnya benda tu. Sebab benda tu kalau korang nak bayar, aku rasa macam mahal juga brake disc. Kau kena pasang kan benda tu kan. Sebab seketul tu kalau tak salah aku dah berapa ratus juga, mahal juga lah. And then tambah dengan brake pad lagi. Brake pad dekat sini harga dia RM329.87. Tapi sebab dia ada discount hari ni, dia bagi aku RM313.40. Okay lah kan, dapatlah discount sikit. Tak banyak sangat tapi okay lah. Discount dalam RM16.49. Lepas tu kiranya tadi aku just bayar benda yang besar pun just brake pad je lah. And then aku tukar bateri remote juga. Remote ni kunci kereta aku dah nak habis bateri. So korang, kalau kunci kereta dah nak habis bateri, korang tak payah risau. Memanglah ada banyak je tutorial untuk kau tukar sendiri. Kau boleh beli bateri kat kedai, dekat kedai bateri jam yang bulat tu, kau boleh tukar sendiri. Cumanya macam takut malas satu, lagi satu takut nanti kau salah cungkil, tiba-tiba rosak dah jadi benda lain pula kan. So, remote kereta ni pun agak mahal juga sebenarnya kalau kau nak cari yang baru. So aku sarankan kau pergi je service center, kau cakap nak tukar. RM6 je pun dia charge untuk bateri. Alah, takpelah, RM6 je kan. Okay, so total tadi yang aku bayar adalah RM319.40. RM319.40. Aku tukar front brake disc. Lepas tu dengan brake pad aku tukar tadi, dengan bateri remote, total RM319.40. So apa yang aku boleh cakap, kalau kau ada masalah dengan kau punya kereta ke apa ke, ada isu ke apa ke, kalau daripada nak bertanya-tanya sampai kadang-kadang, yelah, dekat dalam group Facebook tu banyak juga persoalan, tapi kadang-kadang macam solution tak ada pun, sebab lebih kepada orang gelak kan. Dia orang kan suka gelak kau orang kat situ. Tapi takpelah, nak buat macam mana, hobi dia orang kot kan. Dia orang rasa macam tengok cerita-cerita lawak. So apa kata kau pergi je service center terus, pergi check, better sebenarnya kan. At least kat service center kita boleh dapat terus dia punya apa orang cakap, suggestion daripada orang yang bekerja kat situ, dan juga berapa harga yang kita nak kena bayar, berapa jumlah amount yang kita kena sediakan. Okay, dan make sure bawah RM60,000 untuk apa orang cakap, boleh claim under warranty lagi. Video ni pendek je hari ni. Aku rasa tu je kot. Kalau ada soalan tanya nanti, apa-apa kalau kau ada info menarik lagi yang aku boleh share, aku buat video. So thank you so much, tengok pada awal sampai habis. Jangan lupa tengok dua video sebelah ni. Jumpa next video, bye. Assalamualaikum.